Pemirsa, dua petugas juru parkir di Taman Sari, Jakarta Barat menjadi korban penyerangan disertai penembakan orang tidak dikenal. Akibatnya korban mengalami luka di perut dan kaki. Dua orang juru parkir mengalami luka di bagian perut dan kaki usai menjadi korban penembakan orang tidak dikenal di Jalan Mangga Dua Raya, Taman Sari, Jakarta Barat. Untuk melukai korbannya, pelaku diduga menggunakan airsoft gun. Berdasarkan hasil pemeriksaan 7 saksi, peristiwa penyerangan disertai penembakan diduga dipicu cekcok antara korban dengan pengendara motor yang terjadi sehari sebelumnya. Kini polisi masih mengumpulkan bukti serta CCTV di lokasi guna mengetahui identitas pelaku. Kita duga sebagai pelaku penyerangan ini menggunakan beberapa sepeda motor ya dengan berboncengan. Memang melaporkan bahwa sebelumnya pada hari Selasa, ya, Selasa telah terjadi cekcok antara juru parkir dan orang yang akan melintas bawa U-turn di TKP.